Oke, assalamualaikum, John. Selamat berjumpa maning, John. Seperti biasa, John, dengan kita YouTube channel berkah Auto John. Oke, John. Alhamdulillah hari ini kita pagi-pagi jam 10 lewat nih, kita kedatangan satu unit mobil Toyota Innova Reborn tipe V 2019. Kebetulan datang ke berkah Auto, rekomen teman dan teman-teman. Ini kebetulan bapaknya ada nih. Nah, itu bapak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama bapaknya, mobil sedang diapain, sedang diapakah. Buat teman-teman jangan lupa bantu follow Instagram kita, ada di berkah underscore auto. Juga jangan lupa bantu like, comment, and subscribe yang terutama, supaya tidak ketinggalan video-video teranyarnya John di berkah underscore auto juga. Nah, kebetulan kita udah buka cabang juga, berkah auto 2, lokasi ada di Wonosobo, Jalan Tawangsari, depan gardu PLN, wilayah Purwokerto, wilayah Magelang ataupun Jogja. Silakan mampir ke berkah auto, cabang doanya, minta doa buat teman-teman, semoga sehat selalu, semoga semakin lancar rezekinya, bermanfaat dunia akhirat. Yuk, tinggal kita rinciin, John. Ini Innova Reborn 2019, bapaknya itu pengen di upgrade menjadi terbaru 2022. Salah satunya di bagian bumper. Nah, ini kalau original bawaan bumpernya itu dia biasa standar. Memang keluaran Innova dari 2016 sampai 2020 memang dia seperti ini bumpernya. Akan saya tak rubah yang pertama di bagian headlampnya. Kebetulan ini yang tipe V ya, tipe V saya tak modifikasi di bagian lampu. Apa aja nanti akan saya tak double projector. Lalu di bagian bumper, nah bumper juga sudah saya tak modifikasi. Yang kedua di bagian cover fog lamp. Nah, cover fog lamp juga saya tak rubah. Sampai ke bagian fog lampnya yang originalnya dia masih pakai halogen, nanti akan saya tak upgrade menjadi bilet projector. Jangan di skip supaya tahu hasilnya, kita langsung lihat proses pemasangannya. Kasih musik dulu, musik dangdut apa musik DJ, musik John. Biar nggak lama-lama, John, kita langsung ngobrol aja sama pemilik mobilnya nih, John, dengan bapak siapa ini bapaknya nih. Hey, pak. Siap. Dengan pak siapa, maaf, pak? Pak Rofi, pak. Pak Rofi paling ganteng se Jakarta. Keluarga, keluarga. Pak Rofi, tak tanya-tanya dikit boleh? Siap. Mobil Innova-nya udah lama pakai? Baru seminggu. Oh, baru seminggu, baru 2024 berarti bumpernya ya. Bumpernya. Tapi unitnya 2019. Oh, 2019. Betul. Pemakaian bukan seminggu, udah 5 tahun kali bapak pura-pura ini. Nah, ini datang ke berkah auto ini jenengan punya keluhan apa dan pasang apa kok lari ke berkah auto ini, pak? Rekomendasi dari temen dan lihat di IG juga. Oh, gitu. Tertariklah ke berkah auto, pasang bumper, lampu, wah banyak tuh yang dipasang. Dipasangin banyak lah ya. 2019 sudah tua tapi menolak tua. Berarti di upgrade dari bumper, lampu, grill. Ya betul. Dan ada tambahan juga lampu mini projil. Betul itu, sekali. Untuk headlamp sendiri dibikin dua headlampnya. Ya. Di custom ya, dari berkah ya. Fog lamp dibikin proji. Fog lamp dibikin proji. Daripada beli yang terbaru ya, beda. Di second. Di upgrade. Upgrade. Oke. Untuk bagian interior sendiri masih standar.
Interior masih standar. Pasang lampu-lampu aja dari berkah. Bikin terang ya. Iya, gitu. Ya wes Pak Rupi. Dari jam berapa tadi menengan? Jam 10. Jam 10 sampai jam 7 malam. Betul, enggak apa-apa. Yang penting puas. Mudah-mudahan hasilnya puas. Bagus ya, ya hasil. Walaupun panas-panasan. Iya. Yo Mas Rafi. Okay. Sementara itu dulu saya numpang video mobilnya enggak apa-apa ya. Monggo. Siap. Matur nuwun Rafi. Alhamdulillah, Son. Setelah tadi berbincang-bincang dengan bapaknya, setelah tadi lihat hasil progresnya seperti ini, John, penampakan dari si upgrade mobil Innova tua menolak tua dengan cukup diganti dengan bumpernya saja. Sudah terbaru, John, tuh 2023 penampilannya, John. Wih, mantap pokoknya, John. Yang lebih menariknya lagi ini, John, kita dimainin karena mobilnya warna black housing. Saya akan rinciin satu persatu di bagian headlampnya, lalu ke bagian lampu sennya, lalu di bagian mini proyektornya. Tuh lihat, biar kayak cumi-cumi darat darurat gitu, John ya. Di sini habis dari mini proji di bagian fog lamp. Tuh, fog lamp saya tak pasangin dengan bilet proyektor. Tipenya apa saja akan saya tak rinciin atau akan saya spill satu persatu. Yuk. Untuk bagian stop lampnya sudah di video Mas. Nah, stop lampnya juga sudah saya tak ganti yang pakai model Lexus, tapi untuk 2 bar bagian terang lipnya enggak. Yuk, sekarang kita tinggal cobain di bagian lampu senjanya. Lampu senja atau lampu kecil di bagian Demon S sama slim frame kita pakai nyalain lampu warna ice blue atau biru muda. Bukan hanya istri muda aja, John. Biru muda juga oke. Ini John ya. Untuk DRL yang atasnya ini pakai OEM asli punya Innova, jadi tidak kelihatan ada selangnya. Biasanya ada orang yang dipasangin DRL pakai model selang, jadi dia kelihatan ngejendol dan kelihatan ada selangnya pada saat mati lampu. Habis dari lampu senja, tinggal kita cobain di bagian lampu sen. Nah, lampu sen sendiri saya tak upgrade, dia itu bisa lampu senja putih dan bisa nyala juga, nyalain lampu sen dia ikut fungsi. Seperti ini nyalanya, bisa ngesen dan lampu senja. Oke, habis lampu sen di bagian fog lamp. Nah, fog lamp seperti tadi bilang, John, saya tak upgrade menjadi bilet 3 warna. Pertama kita nyalain warnanya itu warna kuning. Seperti itu, ini warna kuning, oke? Tuh. Yang kedua, dimatiin, nyalain lagi, berubah warna putih. Lalu yang nomor tiganya, dia 4300 putih kekuningan. Jadi, kelebihannya tricolor itu pada saat malam hari hujan atau kabut, kita itu pakaiin pakai yang kuning. Kalau semuanya putih, nanti putih pasti kalah dengan warna kuning. Makanya saya tak kasih pilihan buat bapaknya itu pakai yang tricolor, bisa putih, bisa kuning. Yuk, habis dari fog lamp, kita tinggal di bagian mini proyektor. Nah, seperti tadi mini proyektor itu ada tambahan saklar sendiri, ada tambahan switch sendiri, jadi tidak nyala terus ngikutin fog lamp. Takutnya kita nyala terus nanti bikin silo lawan arah. Tuh, lihat. Itu untuk ngebantu hujan juga, pada saat kita nyalain pencet saklarnya dia warna kuning. Biar sesuai sama bagian lampu fog lampnya pada saat hujan. Terus pada saat kita ngedim dia pun berubah warna putih. Begitu pula warna kuningnya kita matiin saklarnya, kita ngedim dia juga berubah putih, ngedim juga. Seperti itu, John. Yang terakhir di bagian headlamp. Nah, ini tinggal di headlampnya nih, John. Headlampnya sekarang sudah dua-duanya nyala. Seperti ini, John. Tuh, lihat. Sekarang sudah dua-duanya nyala. Kalau original bawaan dari tipe V atau Venturer, dia itu hanya ada satu di bagian luarnya. Sekarang sudah dua-duanya nyala. Tinggal kita cobain lampu dimnya, John. Dimnya dua-duanya terang semua. Oke, untuk silo orang jangan khawatir, John. Ini tidak bikin silo lawan arah. Dia sejajar, udah di setting tadi pakai tatakan, dia tetap lurus, trek lurus. Begitu kita ngedim, dia akan terang sekali. Oke, sementara itu dulu, John, yang bisa saya upload, yang bisa saya share, yang bisa saya buang-buang buat teman-teman, bagi-bagi buat teman-teman yang pengen modifikasi, silahkan datang aja ke workshop kami di Berkah Auto M3 Kemayoran, lantai 6, blok B1, nomor 2. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga ibadah, biar berkah di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.